Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali karomahullah wajah pernah berkata, "Ungzur makola wala tanzur mangkola." Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Sungguh kalimat bijak ini patut kita praktekkan dalam kehidupan. Karena seringkali terjadi, kalau yang ngomong itu orang terkenal, biasa masuk televisi, meskipun sebenarnya itu omongannya tidak berbobot, omongannya tidak sesuai dengan ketentuan, kadang-kadang justru menjadi pedoman dalam kehidupan. Dan tidak sedikit dalam hidup ini, kalau orang yang remeh yang bicara, dalam struktur kemasyarakatan dia orang rendahan, meskipun itu omongannya benar, meskipun itu omongannya tidak menyalahi aturan, tapi seringkali itu ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan. Oleh karenanya, mari kita berprinsip, meskipun itu keluar dari mulutnya orang penting, tapi berupa muntahan, jangan pernah kamu ambil. Tapi tatkala keluar dari duburnya ayam sekalipun, kalau itu memang telur, ambillah. Sekali lagi, dalam hidup ini, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan pernah melihat siapa yang bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.